Apa? Repot. Ya, repot. Sama cari-cari barang-barang yang bisa untuk bersaing lah. Termasuk silikon ini, karena harganya bersaing, tapi mutunya masih bagus. Selamat pagi Sobat Citikon, kembali lagi bersama saya Iben. Sekarang kita berada di daerah Sumbersari, Jember, berada di toko CV Satelit Indoputra atau biasa disebut toko Sumber Alam Putra. Mari kita langsung masuk ke dalam, kita cari bobonya. Di sini nggak hanya jual Citikon, kalau semua sobat warga Jember mau beli bahan bangunan, di sini juga lengkap. Bu, selamat siang. Halo, selamat siang. Kita dari Citikon mau tanya-tanya sebentar gue ya, ngobrol-ngobrol sedikit aja. Repot bu? Apa? Repot. Ya repot. Tak apa-apa tadi demi Mas Iben tersayang. Oh iya, terima kasih Gu. Di sini sebelah saya ada Ko Joshua sebagai owner dari CV Satelit Indoputra. Saya mau tanya dikit Gu ya. Dari toko ini untuk sejarah tokonya gimana Gu? Berdirinya kapan? Bukanya kapan itu? Lama banget berarti ya. Itu berdirinya tuh dari tahun 1970-an. Wah, sudah lama Gu ya. Berarti sampai sekarang ini udah generasi ketiga. Generasi ketiga. Saya masih belum dalam rencana Tuhan. Ya. Oh iya. Masih muda kan sekarang kan? Masih muda, iya benar. Masih muda sudah jadi bos ini. Sudah juragan ini. Gitu aja sih sejarah tokonya. Iya. Sudah jual Citikon berapa lama ini, Bu? Jual Citikon kalau sama Mas Iben ke sini itu berarti tahun 2019 ya. Iya, saya 2019. Sampai sekarang berarti udah 2 tahun jual Citikon. Alasannya jual Citikon apa, Gu? Sebelumnya? Sebelumnya itu nggak kenal bataringan sama sekali. Terus dateng salesnya nawar-nawarin tentang bataringan kan. Ternyata kok banyak permintaan juga. Dan lalu kita lihat-lihat di pasar, yang memang yang terbaik kualitasnya mutu yang dicari masyarakat tuh ya Citikon ini. Dengar kan guys, Citikon kualitas terjaga. Selama jual Citikon ini ada komplain nggak kok terkait produk kita bataringan itu seperti apa? Tahu dari produknya sendiri sih nggak ada ya. Karena sampai sekarang sih terbaik ini masih Citikon untuk mutunya. Berarti alasannya, maksudnya nggak ada ya? Selama ini nggak ada. Kalau komplain nggak ada ya, nggak ada komplain ya? Iya, produknya sih nggak ada sih. Kita ke depan dulu kok ya, biar enak ngobrolnya. Ini kan sudah 1 tahun kok untuk wabah COVID-19 ini. Sama terhadap toko ini gimana kok? Terdampak atau gimana? Dampaknya ya? Ya, dampaknya gimana? Dampaknya ya berdampak sekali karena ekonomi pasti turun dari COVID ini kan, pandemi ini. Apalagi sudah 1 tahun ini mungkin puncak-puncaknya sekarang ya. Jadi pembelian menurun, nyarinya semua barang-barang murah, nyari mutu-mutunya juga cari yang ya mutu naik nantilah, yang penting harganya dulu kan. Pokoknya yang murah-murah dulu gitu. Untuk solusi terkait COVID ini gimana kok? Apa toko ini sudah menerapkan protokol kesehatan atau seperti apa gimana kok? Kalau protokol kesehatan pasti ya, kita dari masker terus jaga jaraknya di sini juga sudah diterapkan. Cuma kalau untuk solusi penjualannya sih sampai sekarang kita masih bertahan aja sih. Sama cari-cari barang-barang yang bisa untuk bersaing lah. Termasuk Citikon ini karena harganya bersaing tapi mutunya masih bagus. Selama buka toko ini sudah ada perkembangan untuk penjualan seperti jualan online lewat Facebook atau Instagram atau gimana lewat web? Sampai sekarang belum sih, kalau belum. Jualannya ya jualannya. Masih belum kita. Oh, berarti selama ini masih pembeli datang ke toko. Nah, benar. Berarti ada yang lewat telepon, ada yang lewat bisa, gitu ya? Lewat telepon kita ada, terus pakai sales juga kan. Oh, juga ada salesnya juga aku ya? Kalau seumpama ada nih yang seumpama pembeli dari luar kota Jember mau telepon, mau beli ke sini,
Itu bisa. Nomor teleponnya berapa aku biar kalau kita tahu. Nomor teleponnya 085-100-778-779. Ingat guys. Oke, satu lagi masukan terhadap Citycon kita biar kita jadi kedepannya lebih baik lagi. Dari gimana? Citycon ya, dari ya. Timnya dan lain-lain ya. Ya. Kalau dari salesnya sih udah mantep, mantep banget, ganteng, wangi. Sebagai penutup, kita akhiri. Terima kasih kok ya untuk waktunya, kesediaan waktunya kita datangi di acara Grebek Toko ini. Semoga tokonya semakin jaya. Semoga juga orderan ke Citycon juga banyak. Jangan merek lain kok. Iya, pasti dong. Oke. Terima kasih kok ya. Siap.